Halo sobat petani, kembali lagi di liputan petani asik dan semangatnya bertani part keempat. Pada kesempatan kali ini kita melakukan penyerakan pupuk kompos atau organik di bedengan setelah penyiraman pupuk kapur pertanian. Jadi ingat betapa pentingnya pupuk organik itu untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil panen pada tanah. Anda akan melihat bagaimana petani cabai menggunakan organik dengan bijak untuk meningkatkan hasil panen yang maksimal sambil menjaga kelestarian lingkungan dan berkelanjutan tanah pertanian. Pada kegiatan penaburan pupuk organik pada hari ini, kita dimanjakan dengan cuaca yang sangat luar biasa dan sangat mendukung pada kegiatan kita pada kali ini. Jadi jangan lewatkan part kali ini di liputan pertanian. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe akun YouTube-nya dan follow akun TikTok-nya, dan terus mengikuti petualangan kami di dunia pertanian. Terima kasih.